terkait dengan fasus-fasum yang ada di BBS, itu ada RW 4 dan RW 5. Itu memang sampai saat ini kita masih terkendala dengan penyerahan aset ke Pemda. Jadi sementara ini kita lakukan pembangunan dengan swadaya dari masyarakat. Alhamdulillah beberapa RT kita bikin taman RT. Contoh yang dekat kelurahan itu ada Taman Kecubung ya. Itu murni swadaya dari warga. Kendalanya apa sih Pak Lurah? Kita juga komunikasi dengan PRT-PRW karena emang dulu dibangun oleh KS, ini kan daerah-daerah perumahan yang lama, bangun KS, sekarang developer sudah tidak ada, tapi kita akan komunikasi dengan aset, gimana caranya supaya di BBS ini semuanya sudah diserahkan ke Pemda nanti ke depan. Pak, yang menjadi kebutuhan dari BBS RT 4 dan RT 5 sendiri apa? Ya kebutuhannya dengan belum dimasukkannya fasum ini kan kita butuh pemeliharaan nanti ke depan. Gitu. Kebutuhan yang mendesak ada nggak Pak? Sementara ini ya kita kayak kemarin musim hujan ya, kita ajak gotong royong aja warganya gitu, musim mendesaknya paling kita itu aja ya. Ya berarti tadi belum ada yang bisa dikerjakan di situ ya Pak ya? Oleh pemerintah lah misalnya? Dulu dari pemerintah ada, waktu saya seklur itu ada dari pemerintah terkait dengan pemeliharaan jalan dan termasuk juga drainase, tapi di 2020 PU menyampaikan belum bisa karena emang harus diserahkan ke Pemda asetnya. Untuk jalan sendiri Pak, yang di lingkungan dekat belokan masjid itu sendiri Pak, yang sekarang rusak itu Pak, apa ada rencana untuk jalan tembus Pak? Jalan tembus JLS ya, jalan tembus JLS. Ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini segera dilakukan betonisasi dan ada kabar juga insya Allah secepatnya akan dilakukan betonisasi terkait jalan yang menuju akses ke JLS karena itu ada dua kelurahan sebenarnya, Ciwaduk dan Cipedus, cuman kebanyakan tahunya masuk Cipedus. Tapi kan tadi Pak ada keinginan pelebaran Pak, betul Pak? Keinginan pelebaran itu udah lama, tapi saya minta doa kepada warga saya karena emang ada terkendala di tanah wakaf yang sekarang masih ada tuntutan gugatan. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada putusan dari kasasi.